Nah, begitu juga dengan kita jemaah azani Allah wa iyyakum. Ya, memang bulan Ramadan sudah diambang pintu. Tapi tidak ada yang menjamin kita bisa bertemu dengannya. Ya. Tapi kalau kita sudah pasang niat, sudah buat jadwal, sudah atur strategi, sudah punya tekad menyusun amalan-amalan yang baik di bulan Ramadan, ya, niat kita sudah mantap, apalagi jauh sebelum datangnya bulan Ramadan, kita sudah banyak puasa sunnah, kita memperbanyak doa kepada Allah. Apa di antara doanya? Allahumma sallimni ila Ramadan, wa sallim li Ramadan, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya, kalau hafal ya bagus doa ini, kalau enggak hafal ya pakai bahasa Indonesia aja. Ya, intinya minta supaya dipanjangkan umur ketemu bulan Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai ke Ramadan. Wa sallim li Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku supaya lebih dekat. Kita mendekat, dia juga mendekat. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amalan-amalanku di bulan Ramadan. Terus banyak berdoa. Kalau yang dikenalkan Allahumma balighna Ramadan. Intinya doa. Ya, kalau kita sudah seperti ini, ya, maka insyaallah, ya, orang yang melakukan hal seperti tadi, jika ternyata takdir Allah menetapkan wafat dia sebelum Ramadan, maka dia telah mendapatkan kebaikan Ramadan dengan apa? Niatnya tadi. Gitu ya. Nah, ini kan keistimewaan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Ya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan yang sudah dia niatkan. Begitu. Jadi dengan niat yang sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan Ramadan, walaupun jika seandainya ditakdirkan tidak bertemu dengan Ramadan. Iya. Kalau ternyata Allah pertemukan dengan Ramadan, wah, maka kita sudah dalam kondisi bersyukur kepada Allah. Dan wujud syukurnya apa? Dia isi Ramadan itu dengan amalan-amalan ketaatan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ala Dawud syukra." Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan realisasi syukur adalah dengan beramal. Dengan memperbanyak amalan ketaatan. I'malu ala Dawud syukra. Jadi bukan cuma sekedar ucapan syukur, alhamdulillah ketemu lagi sama Ramadan. Ya, senang. Tapi amalannya biasa aja. Enggak meningkat. Enggak lebih semangat. Ya, maka yang seperti itu belum betul-betul bersyukur. Ya. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana wujud syukurnya. Sampai salatnya luar biasa. Sampai kakinya itu apa? Memerah, bengkak. Ya. Karena apa? Lamanya berdiri dalam salat qiyamul lail. Sampai Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Engkau sudah diampuni oleh Allah dosa-dosamu. Engkau sudah mendapatkan jaminan surga. Engkau masih beramal seperti ini ya Rasulullah." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Afala akuna 'abdan syakura?" Apakah tidak pantas bagiku untuk menjadi hamba yang bersyukur? Nah, jadi wujud syukur adalah dengan memperbanyak amalan. Gitu ya. Nah, jadi kalau Allah takdirkan kita bertemu dengan Ramadan, bersyukur. Dan wujud syukurnya adalah dengan memperbanyak amalan saleh, apapun bentuknya. Tentu amalan-amalan yang dibangun di atas keikhlasan dan mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza siratun mustaqim.